Hoi, Han, Alhamdulillah banget ya. Akhirnya kita sekarang berhasil sampai ke ujian akhir, yaitu pantukir. Iya, Ton. Gak nyangka ya, selangkah lagi kita akhirnya bisa meraih cita-cita kita sebagai polisi di negara ini. Hehe. Iya, Han. Semoga perjuangan kita ini mendapatkan hasil yang baik ya. Amin. Amin ya robbal alamin. Hahaha. selamat, selamat. Selamat ya buat kalian karena kalian sudah berhasil sampai ke ujian tahap akhir yaitu pantukir. Siapa? Ya, Terima, Terima kasih, kasih banyak. Hahaha, <laughs> bagus bagus. Tapi ingat, perjuangan kalian masih belum berakhir. Kalian harus tahu, persaingan setelah ini akan lebih ketat dari sebelumnya. Hehe, he, iya pak. Kami tahu itu. Namun kami pun sempat ragu dengan hasil akhir nanti. Karena saingan kami pun memiliki fisik dan kemampuan yang bagus. Bahkan di antaranya ada yang anak jenderal. Hahaha. <laughs> eh, kok bapak malah ketawa? Hahaha. <laughs> Hal ini sebenarnya tidak perlu kalian khawatirkan. Saya punya cara untuk menghilangkan keraguan kalian. Bahkan saya dapat membantu dan menjamin kalian agar kalian bisa lolos dan berhasil menjadi polisi. <laughs> Hah? Serius, Pak? Bapak sedang tidak bercanda kan? Bagaimana caranya, Pak? <laughs> Gampang. Kalian cuma tinggal siapkan uang 500 juta. Hah? 500, 500 juta? juta? Betul sekali. Dengan uang 500 juta itu, kalian akan saya atur dan urus prosesnya sehingga kalian dapat dengan mudah dan lancar lolos dalam penerimaan polisi tahun ini. Hahaha, <laughs> gimana? Waduhan, gimana nih? Ternyata masuk polisi di negeri ini nggak sepenuhnya gratis. Mana harus ngeluarin modal duit 500 juta dulu biar lancar? Iya, Ton. Ditambah, uang 500 juta kan bukan uang yang sedikit. Buat keluarga gue yang cuma buruh serabutan, bakal susah banget dapetin uang sebanyak itu. Iya, Han. Tapi, kalau gue sih masih bisa. Bapak gue masih punya beberapa bidang tanah yang bisa dijual. Ditambah, bapak gue juga masih punya ginjal dua. Kan lumayan tuh kalau dijual satu. em um, terus gimana nih, Han? em um, Biar gue ngomong langsung aja, ton, ke Pak polisi itu. <tuk> gimana, gimana? Apakah kalian sudah memutuskan? Saya sudah, Pak. Maaf sebelumnya, keluarga saya tidak memiliki uang sebanyak itu. Maka dari itu, mohon maaf, saya menolak tawaran dari Bapak. Besok saya akan mencoba dengan usaha saya sendiri tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun. Saya yakin kalau memang saya ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi polisi, maka usaha saya pun tidak akan sia-sia dan rezeki pun tidak akan kemana. Ya, ya, ya. Dah, nggak usah banyak omong kamu. Dah, buruan pulang sana. Hus. Baik, Pak. Siap. Eleh, dasar. Sok suci banget jadi orang. Bilang aja kalau lu dari keluarga miskin. Aduh, aduh. Awas aja lu. Gue jamin lu kagak bakal lolos jadi polisi. Eh, oi, kamu bengong aja dari tadi. Kalau kamu gimana? Mau sok suci sama kayak temen kamu tadi? Apa kamu mau terima tawaran dari saya? Hmm, begini pak. Saya memang pengen banget jadi polisi. Dan alhamdulillah orang tua saya masih ada aset yang bisa dijual. Hmm, jadi insya Allah, saya bisa pak untuk menyiapkan uang 500 juta itu. Hahaha, <laughs> bagus, bagus. Kamu tenang saja, setelah kamu kasih uang itu ke saya, saya jamin kamu akan lolos tes ini dan berhasil menjadi polisi di negeri ini. Amin, amin ya robbal alamin. Um, tapi pak, saya tetap harus memberitahukan kabar ini ke orang tua saya ya. Baiklah kalau begitu. <laughs> ya sudah, kamu boleh pulang. Saya akan tunggu kabar baik dari kamu. Siapa? Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. <laughs> akhirnya gue dapat lagi nih. Kan lumayan, 500 juta bisa buat gue foya-foya. Hai! -ha Oke okay lah, gue balik dulu ke markas. Gue harus lapor dulu ke atasan. Assalamualaikum. Pak, Bapak Waalaikumsalam. Eh, Ton kamu udah pulang? Hehe. Alhamdulillah sudah, Pak. Hehe. Gimana Ton tes polisi hari ini? Apa lancar? Alhamdulillah lancar, Pak. Toni udah lolos ke tes terakhir yaitu pantukir. Hehe. Alhamdulillah. Bapak bangga sama kamu, Nak. Emm, um, tapi, Pak. Tapi apa, Ton? Hmm, tadi ada pak polisi yang bilang ke Tony Kalau saingan Tony itu beberapa anak jenderal pak Sehingga peluang Tony kemungkinan akan berkurang Untuk bisa lolos seleksi dalam ujian penerimaan polisi ini pak Waduh, terus gimana Ton? Apa nggak ada cara biar kamu bisa mengalahkan seluruh saingan kamu Dan kamu bisa lolos menjadi polisi? Hmm, sebenarnya sih ada pak apa itu Ton? Coba kasih tahu Bapak. Siapa tahu Bapak bisa bantu. Hmm, um, jadi begini Pak, kata Pak Polisi itu juga, Tony bisa lancar dan lolos seleksi polisi ini kalau Tony bersedia membayar uang sebanyak 500 juta. Apa? 500 juta? Astagfirullahalazim, itu uang yang sangat banyak sekali, Tony. Iya pak, Tony tahu Tapi pak polisi itu berani jamin pak Kalau kita bersedia membayar sebanyak 500 juta itu Tony bakalan langsung lolos sebagai polisi tahun ini Aduh, tapi nak meskipun begitu 500 juta tetaplah uang yang sangat banyak Bagaimana bapak bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Uh, ayolah pak Tanah bapak kan luas. Bapak bisa gadaiin tanah bapak ke pegadaian. Tony yakin, pasti dengan menggadaikan tanah bapak yang luas ini, pasti kita bisa dapat uang 500 juta, pak. Aduh, gimana ya, Ton? Ayolah, pak. Please. Ini demi cita-cita Tony, pak. Tony janji, pak. Demi Allah. Setelah Tony jadi polisi nanti, Tony bakal bantu bapak. Tony bakal bantu tebus tanah bapak di pegadaian pakai gaji Tony. Jadi tanah bapak bisa balik lagi deh ke tangan bapak. Ya pak ya, please. Um, apa kamu benar-benar serius, Ton? Tony serius banget pak. Ini cita-cita Tony pak. Mohon bantu Tony pak. Lantas, apa kamu benar-benar berjanji? Kalau nanti kamu bakal bantu bapak untuk menebus tanah ini di Pegadaian dengan gaji kamu. Iya, Pak Tony, janji demi Allah Tony bakal bantu bapak kelak. Um, baiklah, kalau begitu besok kamu temani bapak ke Pegadaian ya. Nanti di rumah bapak cari dulu surat-surat tanah bapak untuk digadaikan. Bapak, terima kasih banyak ya Pak. Tony sayang bapak. Sama-sama, Ton. Sukses selalu ya, anak bapak. Selamat datang di pegadaian. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Eh, um, ini, Kak. Saya ingin gadaikan surat tanah saya ini. Oh, baiklah kalau begitu. Saya proses dulu ya, Pak. Baik, Kak. Wah, luas sekali tanah Bapak. Hmm, ini nanti hasil gadai tanah Bapak dari kami sebesar 500 juta ya, Pak? Alhamdulillah. Ton, alhamdulillah tembus 500 juta. Kalau gini berarti cukup buat modal kamu jadi polisi. Iya, Pak. Hehe. Pak, ini ya uang dari kami 500 juta. Alhamdulillah, makasih banyak ya, Kak. Iya, Bapak. Tapi ingat ya, Pak, Agar Bapak bisa mendapatkan surat tanah ini kembali. Bapak harus melunasi angsuran dan bunganya ya, Pak. Siap, Kak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ton, Bapak udah dapat uangnya nih. Besok tinggal ini uang kamu bawa terus kamu kasih ke polisi itu ya. Siap, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Sama-sama, Ton. Ya udah, yuk kita pulang dulu. Oke, Pak. Dan keesokan harinya, Burhan yang tidak sudi membayar uang kepada polisi tersebut pun gagal dalam proses penerimaan polisi dan pulang dalam keadaan sedih. Sedangkan Tony yang bersedia membayar 500 juta kepada polisi tersebut lolos dan akhirnya berhasil menjadi seorang polisi. Hai, gaji pertama gue selama jadi polisi udah masuk ke rekening nih. Lumayan banyak juga ya. Padahal kerjaan gue mah biasa-biasa aja. Kalau gini, OTW persiapan nikah nggak sih? Hai, yang jelas mah, kalau gue udah jadi polisi, pasti perawat atau bidan auto nempel deh sama gue. Hai, Ton? Eh, iya pak. Oh iya pak, lihat dong pak, ini gaji pertama Tony nih, semenjak Tony jadi polisi. Hehe, banyak banget kan pak? Alhamdulillah, hehe, bapak pun ikut senang Ton, dan akhirnya kamu pun bisa bantu bapak dengan gajimu itu. Eh, maksud bapak bantu apa pak? Iya, Ton. Sesuai janji kamu, setelah kamu berhasil menjadi polisi dengan uang 500 juta hasil dari gadai tanah bapak, kamu kan mau bantu bapak nyicil untuk menembus tanah itu lagi biar tanah itu kembali ke tangan bapak. Hah? Apaan, Pak? Tony nggak salah dengar tuh. Enggak, Ton. Kamu nggak salah dengar kok. Nih, Bapak punya rekamannya. Ayolah, Pak. Please. Ini demi cita-cita Tony, Pak. Tony janji, Pak. Demi Allah. Setelah Tony jadi polisi nanti, Tony bakal bantu Bapak. Tony bakal bantu tebus tanah Bapak di pegadaian pakai gaji Tony. Jadi, tanah Bapak bisa balik lagi deh ke tangan Bapak. Ya, Pak, ya. Please. Ih, apaan sih, Bapak? Itu kan cuma suara doang. Gak mungkin lah Tony pernah janji kayak gitu ke bapak. Ayolah pak, please. Ini demi cita-cita Tony pak. Tony janji pak, demi Allah. Setelah Tony jadi polisi nanti, Tony bakal bantu bapak. Tony bakal bantu tebus tanah bapak di pegadaian pakai gaji Tony. Jadi tanah bapak bisa balik lagi deh ke tangan bapak. Ya pak ya, please. Ah, apaan sih pak? Oga oh, ah, Tony nggak mau bantu bapak. Lagian itu kan tanah-tanah bapak, ya itu jadi urusan bapak lah. Masa ya Tony juga harus yang nanggung? Lagian setelah ini Tony berencana buat nikah pak. Habis nikah Tony juga mau beli rumah, mobil dan perabotan lainnya. Kalau Tony bantu bapak nih, yang ada itu semua bisa batal dan hidup Tony bakal sengsara. Bapak paham? Tapi ton. Kamu kan udah berjanji demi Allah. Ah, masa bodoh? Persetan dengan janji itu, Pak. Astagfirullah. Tony, istighfar, Ton. Istighfar. Eh, jangan deket-deket. Hah? Bapak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullah, karena ulahku bapak telah meninggal. <tuk> Huu, gue harus bagaimana? Eh, tapi kan kalau bapak meninggal, gue nggak harus nempatin janji gue dan gue bisa bebas untuk meraih mimpi-mimpi gue. Hei, lagian ini semua kan cuma kecelakaan. Gue tinggal lapor Pak RT kalau bapak gue meninggal karena kepleset dan terbentur meja. Hahaha, <S COVID -19> gue emang cerdas deh ah. Dahlah, sekarang gue harus lapor Pak RT sesuai dengan rencana gue. Hehehe. Bismillahirrahmanirrahim. Para warga, Marilah kita doakan almarhum ayahanda dari Tony ini agar amal perbuatannya diterima di sisi Allah. Amin. 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 Dan juga bapak-bapak, berhubung pemakaman ayahanda dari Tony sudah selesai, marilah kita semua pulang ke rumah masing-masing. Baik pak Ustadz. Nak, Tony, nak Tony yang sabar ya? Iya, Pak Ustadz. Huuu. Ya sudah, kalau begitu Pak Ustadz pamit dulu ya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ton, yang sabar dan tabah ya? Eh, aluhan? Iya, Han. Makasih banyak ya. Wah, udah lama nih kita nggak ketemu. Iya, Ton. Terakhir kita ketemu kan waktu kita bareng-bareng ikut ujian masuk polisi bulan lalu. Tapi sayang, gue gagal jadi polisi. Dan akhirnya gue sekarang jadi jualan bakso deh. Wah, iya juga ya. Hehe. Wah, tau gitu. Coba dulu lu bayar 500 juta kayak gue. Pasti lu sekarang udah jadi polisi juga, Han. Dan dijamin hidup lu bakal sukses. Eh, enggak juga sih, Ton. Gue malah bersyukur. Gue kagak bayar tuh polisi. Lah, kok bisa begitu? Iya, Ton. Soalnya gue malah cuma butuh modal 10 juta doang buat usaha bakso gue. Dan alhamdulillah, usaha gue ini bisa menghasilkan untung bersih 15 juta per bulan. Bahkan, lebih besar dari gaji elu sekarang. Woi, maksud elu apa, Han? Oh, gue tahu. Jadi lo kesini cuma pengen ngehina gue doang kan? Eh, bukan Ton. Maksud gue bukan gitu. Alah, jangan sok suci deh lu. Lu sekarang boleh deh banggain tuh usaha lu. Tapi lihat aja ntar, gue bakal kasih pelajaran lu. <laughs> Hahaha, lihat aja ntar, gue dan teman-teman polisi gue bakal nutup paksa tuh usaha bakso si Burhan. Awas aja lu, siapa suruh macam-macam sama gue. Selamat siang, betul dengan Bapak Tony? Eh, iya betul Pak, dengan saya sendiri. Oke baik, jadi begini Pak, berhubung Bapak Anda sudah meninggal, saya diberi amanah oleh Bapak Anda untuk menyampaikan warisan dari beliau. Hah? Warisan? Betul Pak, Widi, kurang hoki apa coba? <laughs> Udah gue sekarang jadi polisi, ditambah dapat warisan pula. <laughs> Kalau boleh tahu, warisan apa tuh, Pak? Jadi, Pak Tony, warisan yang ayahanda Pak Tony wariskan kepada Bapak adalah warisan hutang sebesar 500 juta. Hah? Apa? Warisan hutang? Betul sekali, Pak. Dan hutang 500 juta ini harus wajib Bapak bayar. Kalau tidak, kami bisa melaporkan Bapak kepada polisi dan Bapak bisa dipenjara. Apa? Hmm. Astagfirullahalazim. Apa yang telah aku lakukan? Ya Allah, apakah ini adalah azab darimu untuk hamba? Dan apakah azab ini akan bisa menjadi lebih buruk? Hmm. Hah? Ada apa ini? Pak Tony, kami menangkap bapak dan bapak akan dipenjara selama lima tahun karena bapak terbukti telah melakukan penyogokan kepada panitia pelaksanaan penerimaan polisi bulan lalu. Hah? Apa? Ah, sialan. Apes, apes. Astagfirullah. Ya Allah hamba tobat. Hahaha, makanya teman-teman, kalau mau daftar polisi, jangan pakai duit ya. Mending duitnya buat usaha aja, dijamin lebih berkah.